Selamat Hari Merdeka. Hari ini Hari Merdeka kan, 31 Ogos. Jadi hari ini Kak Ai nak kongsikan satu lagi resepi nasi goreng. Kita kan biasa kan Orang apa Malaysia makan nasi Malaysia goreng. memang semua macam, kita kaya dengan macam-macam jenis nasi goreng. Ni ada udang ni kan. Hari ni kita nak buat, Kak Yan nak kongsikan resepi nasi goreng udang. Nasi goreng udang, kombinasi nasi goreng udang dan juga nasi goreng telur lah. So kita namakanlah nasi goreng udang. Jadi bahan-bahan dia simple sangat. Udang, telur, bawang putih, nasi, kicap dan juga daun bawang. Tapi kita kena semua siap-siapkan sebab dia kita masak nasi goreng kita cepat. Nak cepat. Lepas tu dia ada teknik-teknik yang berbeza dengan masak nasi goreng lain. Jom kita tengok. Okey Kak, udang ni Kak Yan nak apa? Seasonkan lah dengan serbuk cili sikit sebab nasi goreng kita ni tak pedas tau. Ha, tapi jangan bubur banyak sangat. Kalau nak bubur serbuk kunyit pun boleh sebab Kak Yan nak kekalkan color kuning dia. So bubur garam sikit. Dan kita gaul-gaul. Kita siap-siapkan bahan-bahan dia dulu. Nanti kita senanglah. Kita masuk aja kan. Senang sangat ni, sedap. Abang suka kan nasi goreng ni kan? Suka sangat kan? So kita gaul-gaulkan lah. Okay, kita ke tepikan. Okay, kemudian kita pecahkan telur. Kita nak asingkan kuning dengan putih. Penting sangat ke nak asing ni Kak Yan? Nak bagi cantik. Sedap lagi Kak Yan. Ni kuning. Dia sedap lagi kan orang kata kan? Sebenarnya ini kalau ada benda-benda ni kita ambil balik pakai ni. Dia punya kelongsong ni senang je kita angkat apa-apa benda kan. Okey. Itu teknik dia hari ni betul. So ini ala-ala nasi goreng telur Jepun lah orang kata. Kenapa nak asingkan? Nak bagi colour kuning keemasan. Cantik dan sedap. Tapi yang putih ni tak adalah pula kita buang bang. Tengok kan saya buat kan. Okey, ni kuning dia. Okey, yang putih ni kita akan tumis nanti. Yang kuning ni kita akan gaulkan dengan nasi. Orang kan Kak Yan cakap kan Kak Yan tak hanya ke? Apa yang hanyanya? Tak. Percayalah. Nama tak hanya. Memang tak ada hanya. Kalau hanya tu pakai telur yang tak segar. Kan? Ini bukannya kita makan mantah kan? Even Kak Yan rasa ini, mak kita dulu pakai macam ni kan? Yes, ya, mak yang maju pun. Mak kita dulu pegaul dulu dengan telur. Telur. Jadi bila masak kan? Dia serui, apa kata orang? Dia cantik aja. Dia sakata. Mak Kak Yan dulu kan, Kak Yan ada share apa, gaul dengan sambal lah. Semua pakai gaul dulu. Tak ada masalah. Okay, kalau kita nak masuk garam dulu pun boleh bang. Ya, betul. Senang. Jadi dia lagi sebati. Jangan bubur garam banyak. Sikit je sebab nanti kita nak guna kicap air. Nanti kita rasalah kan. Guna nasi sejuk, gaul rata-rata dengan kuning telur. Kalau masuk putih telur sekali, hilang color kuning dia. Betul. Kalau gantikan dengan kunyit? Kita nak rasa telur. Nanti kita tak nak rasa kunyit. Tak nak rasa kunyit. Ini bukan nasi goreng kunyit. Ini nasi goreng telur. Udang. Udang. Okey, dah gaul dah. Kita ketepikan. Okey, kemudian kita gunakan daun bawang ya. Kalau boleh banyak lagi lah. Kita guna juga untuk menumis. Dan kita guna juga. Yang bawah-bawah ni, yang putih-putih ni kita guna untuk menumis. Yang atas-atas sikit tu kita guna untuk tabur-tabur lah bagi lawa kan, makeup-makeup. So kita potonglah. Chinese punya style, nasi goreng tak pakai bawang. Dia guna daun bawang. Bau dia lagi tak sekuat bawang lah macam tu. Tapi ada rasa bawang. Okay. Kita tepikan. Kemudian kita nak potong lagi satu. Bahan, lepas tu kita boleh mula masak. Masak. Okey, kita perlukan bawang putih. Kalau boleh biarlah banyak sikit. Kita chop lah. Nak hempuk ke, nak tumbuk ke, boleh. Nak hiris pun boleh. Jangan blend je.
dia jadi air je. Ha, jadi air, lepas tu bau dia akan hilang sikit lah macam tu. Sementara tu Kak Ain dah panas kan kuali. Kita nanti kita siapkan semua bahan sebab dia akan jadi cepat kan. Senang sangat. Okay, kita masukkan minyak. Agak-agak lah nak goreng nasi kan, minyak banyak mana. Dalam 3-4 sudu. Okay, panaskan minyak. Kita masak udang dulu. Biar dia cantik. Nanti kita gaul aja dengan nasi. Sebab bau-bau udang ni pun dah masuk dalam minyak ni bang. Okay, sedap bau udangnya. Kata kalau tak ada sebut cili kan, kita boleh gunakan cayenne ke. Sebut kunyit pun boleh. Paprika ke. Sikit je. Tak. Ni nak bagi dia cantik. Okay, ni boleh angkat dah. Cantik kan. Okay, Kak yang masukkan bawang putih. Bawang putih ni sekejap je. Dia keluar je bau. Dia tak payah tunggu garing. Tak payah tunggu garing. Sebab kita nak cantik je. Tak nak ada color-color. Coklat ni kan. Dah keluar bau dah. Sekejap je. So, kita masukkan. Putih telur. Masuk je lah putih telur. Ni sedap kan? So kita kacau. Apa nak buang? Scramblekan. Okey. Kemudian kita masukkan. Masuk ni. Daun bawang. Yang bahagian bawah tu. Yang putih-putih tu. Kita masukkan. Lupa. Ini pun tak payah nak. Dia layu je. Dia layu je on. Tengok. Banyak ni kan, dapat banyak bawang putih, telur putihnya apa? So dia asing, dia cantik tau. Kemudian kita masukkanlah nasi yang kita dah gaul dengan kuning telur. Kalaulah api tu kuat, dia menyambar-nyambar tu kan. Best. Lagilah nampak seketul sebiji-sebiji. Masak nasi goreng ni kena kuat api dia. Okay, kita masukkan serbuk lada sulah. Nak bagi rasa-rasa. Rasa-rasa lada sulah lah. Kemudian masukkan sikit je. Kicap cair. Dalam dua macam tu lah. Nanti kita rasalah kan. Tadi Kak Ina terbubur garam pula. Okay. Kita nak bagi dia color sikit lah. So kita gaul. Maksudnya kita boleh masuk. Udang. Udang tadi kan kita dah masak. Kita masuk sekejap je. Okay, kita gaul. Masa ni kalau api besar, best. Kalau rasa kering, boleh tambah minyak sikit. Minyak bijan, tambah air. Minyak bijan pun boleh kan? Minyak bijan nak bagi wangi-wangi boleh juga. Tapi kalau nak maintain the flavor ni, tak payahlah kan? Kita kan nak rasa udang kan? Boleh je. Kan cakap tak nak rasa lah. Pakai ni. Tak nak rasa dulu. Tunggu kan, pakai rasa. Sedap. Alhamdulillah, jom makan. Tawar sikit. Kicap. Kicap sikit. Okay, mungkin kicap Kak Ian ni tak berapa masin kan. Okay, gaul lagi. Sini. Ini kalau makan kat kedai mahal ni. Ada udang tu cantik. Hanya masak sekejap aja. Okey, kemudian kita masukkan daun bawang lagi bagi dia lagi cantik. Siap dah. Kita makan. Nasi goreng udang. Okey. Nasi berasap kita. Nasi goreng udang berasap-rasap. Ini kan makan dengan cili potong lah. Ya Allah, sedapnya. Sambil-sambil gigit udang tu, gigit pula cili padi kan. Betul. Sedap Kak Ian. Kak Ian guna udang sikit je tapi nampak macam? Banyak lah. Mewah banyak, pokoknya. Banyak kan. Sebab color combination color dia tau. Kita letak lah udang ni kat atas kan. Mahal beli. Banyak sangat tu nak ambil gambar, tak lawa. Okey, cukup. Okey, inilah dia nasi goreng udang. Kak Ian hari ni simple, sedap. Kadang-kadang apa, less is more kan. Lagi kita simple, kadang-kadang sedap. Tengoklah menu apa yang kita masak kan. Jadi boleh cuba nasi goreng udang ni. Untuk anak-anak, untuk keluarga, apa student tu kan. Semua orang boleh. Semua orang pasti suka. Pasti nasi suka dan boleh buat. Boleh buat. Senang saja kan. Okey, kita jumpa lagi di episod yang akan datang.
sudi-sudilah like, subscribe dan share kat yang punya channel ni. Okey, terima kasih. Bye.